aku kepikiran ya. Gimana coba keadaan binatang-binatang di sana? Apalagi setelah aku udah gak ada di sana. Tuh jangan-jangan ada yang sakit lagi. Please, Demi. Kita gak bisa selamanya mikirin-mikirin binatang-binatang yang di situ. Ya, yang di situ ada yang ngerawat kok. Iya, Mami tahu. Tapi perasaan Mami tuh gak tenang, Chels. Chelsea, mohon. Mami jangan balik lagi ke sana. Ya, tapi besok Mami janji. Mami gak akan pernah ajak Chelsea balik lagi ke situ. Mending kita di sini aja, di rumah nenek. Gak di tengah-tengah binatang-binatang yang di situ. Please, Mi. Chelsea mohon. Janji ya?